Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adlina binti Abdullah, BA 2011-0108, akan membincangkan mengenai peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah serta cara untuk menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah. Setelah kelahiran baginda, pelbagai peristiwa yang berlaku bermula dari baginda kecil sehingga baginda meningkat dewasa. Sejak kecil, baginda telah dipelihara oleh Halimah Al-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Ketika itu, perkampungan tersebut dikatakan kering kontang dan haiwan peliharaan mereka juga kurus dan tidak menghasilkan susu. Namun, setelah kedatangan anak kecil bernama Muhammad, terjadinya peristiwa di mana tanah yang dahulunya kering kontang mula menjadi subur dan haiwan peliharaan mereka juga menghasilkan susu. Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya menganggap Muhammad sebagai pembawa rahmat kepada perkampungan tersebut. Peristiwa lain yang berlaku sewaktu Muhammad dalam jagaan Halimah As-Sa'diyah adalah dada baginda dibedah oleh Malaikat Jibril. Ketika berusia 6 tahun, baginda tinggal bersama ibu baginda. Baginda dibawa melawat kubur bapanya yang terletak di Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibu baginda meninggal dunia di Abwa. Peristiwa tersebut telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Sewaktu berusia 12 tahun, baginda mengikut Abi Talib ke Syam. Di pertengahan jalan, Abu Talib telah mendapat nasihat daripada Abu Khairah Ar-Rahib ketika di bandar Busra sempadan Syam supaya membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah kerana bimbang baginda akan dibunuh oleh orang Yahudi. Selain itu, terdapat peristiwa di mana baginda bersama-sama dengan bapa-bapa saudara baginda menyaksikan perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Perjanjian tersebut dipanggil Khilf al-Fudul. Nabi Muhammad mula berkecimpung dalam dunia perniagaan di luar kota Mekah sewaktu baginda telah meningkat dewasa. Baginda berurus niaga dengan Khadijah, seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan sangat berhati mulia. Baginda membawa barangan dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh seorang pekerja upahan Sayyidatina Khadijah bernama Maisarah. Semasa berada di Syam, Nabi Muhammad menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah. Akhirnya, Nabi Muhammad membawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda dalam berurus niaga. Kembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kali kedua dari Syam, Sayyidatina Khadijah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan baginda. Pengalaman beliau berurus niaga dengan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak yang diceritakan oleh Maisarah sudah cukup menjadikan hatinya terpikat dengan Nabi Muhammad. Sayyidatina Khadijah menghantar salah seorang kawan rapatnya untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Nabi Muhammad. Hasrat mulia tersebut diterima oleh Nabi Muhammad dan baginda meminang Sayyidatina Khadijah melalui bapa saudaranya. Hasil daripada perkahwinan tersebut, baginda telah dikurniakan 6 orang anak. Peristiwa seterusnya adalah peristiwa perletakan Hajarul Aswad. Mekah telah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Kabilah Arab berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Nabi Muhammad juga turut serta dalam pembinaan tersebut. Apabila tiba waktu untuk meletakkan semula Hajarul Aswad tersebut di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Akhirnya, Abu Umayyah Al-Makhzumi, seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah Arab, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara oleh kabilah Arab. Mereka bersedia menerima keputusan orang yang pertama masuk
ke pintu Syaibah ketika itu. Dengan takdir Allah, orang pertama yang masuk ke pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua melihat Nabi masuk ke masjid dan berkata, "Dia adalah seorang yang benar lagi amanah." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghamparkan rida, iaitu selendang baginda, kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah rida tersebut. Baginda meminta ketua-ketua kabilah memegang hujung rida tersebut dan membawanya beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya semula ke tempat asal. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir berpuas hati. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula ketika baginda berusia 40 tahun. Baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadat dan memikirkan cara untuk menyelamatkan akidah umat daripada kesesatan. Suatu hari di bulan Ramadan, baginda didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk erat baginda sebanyak 3 kali dan menyuruh baginda membaca. Setiap kali Jibril menyuruh membaca, baginda akan menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Akhirnya, Jibril mengajar baginda wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dengan penuh gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutama hamba abdi dan golongan yang lemah. Namun begitu, ada juga yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara Nabi Muhammad, iaitu Abu Talib, telah menyebabkan Nabi Muhammad berasa sedih dan berduka cita. Oleh itu, kedukaan baginda terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam peristiwa Isra dan Mikraj. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Ada yang disiksa dan ada juga yang dibunuh. Oleh itu, Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah. Nabi menyahut perintah tersebut mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dengan perancangan yang rapi, mereka berjaya tiba ke Madinah dengan selamat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membina pemerintahan berteraskan wahyu. Rasulullah SAW wafat pada waktu duha hari Isnin tahun 11 Hijrah di rumah Sayyidatina Aisyah. Berita duka ini telah menggemparkan penduduk Madinah dan jasad baginda telah dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Cara terbaik untuk menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah adalah dengan mencontohi sunnah dan petunjuk yang diajarkan oleh baginda. Justeru, marilah bersama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah.